Pemirsa menyemarakkan hari jadi ke-1262 Kabupaten Malang. Bupati Malang Sanusi membaur bersama masyarakat dalam festival bakso bareng Bupati di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dalam festival ini menyediakan sebanyak 1262 mangkok bakso secara gratis. Menyemarakkan hari jadi ke-1262 Kabupaten Malang. Bupati Malang Sanusi membaur bersama masyarakat dalam festival bakso bareng Bupati di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan Kiai Haji Agus Salim Kota Malang pada Minggu 27 November. Dalam festival ini menyediakan sebanyak 1262 mangkok secara gratis. Festival kuliner bakso di 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang ini lebih mengenalkan bakso sebagai kuliner khas Malang yang dapat ditemui hingga mancanegara. Bupati Malang Sanusi mengapresiasi kegiatan ini yang diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga menjadi tujuan wisata nasional hingga internasional. Diharapkan mendatang tidak hanya kuliner bakso, namun kuliner lain juga dilakukan festival. Sektor lain juga memiliki potensi untuk didorong, di antaranya kesenian agar dapat mewadahi perkumpulan kesenian kuda lumping dan juga bantengan. Festival kuliner bakso yang diikuti 33 kecamatan ini setelah dilakukan penjurian, didapatkan hasil yakni juara 1 diraih oleh Kecamatan Pakis dengan bakso berbahan dasar cumi. Juara kedua Kecamatan Dau dan juara ketiga Kecamatan Karangploso. Kemudian juara harapan 1 Kecamatan Turen, harapan 2 Kecamatan Bantur, dan harapan 3 Kecamatan Lawang. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.